Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Artis sinetron Vanessa Angel masih menjalani penahanan di tahanan Polda Jawa Timur. Polisi belum mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan Vanessa dengan alasan pertimbangan formal dan material dalam penyidikan. Tiga pekan lebih artis sinetron Vanessa Angel berada di tahanan Polda Jawa Timur sebagai tersangka dugaan kasus prostitusi online. Polisi juga telah menambah masa tahanan selama 40 hari ke depan karena berkas penyidikan belum lengkap. Sementara hingga saat ini, polisi belum mengabulkan penangguhan penahanan Vanessa Angel yang diajukan melalui kuasa hukumnya. Hal tersebut sepenuhnya kewenangan dari penyidik yang akan menentukan penangguhan penahanan berdasarkan pertimbangan secara formal dan material. Masih kita tangani ya, artinya memang yang bersangkutan mengajukan beberapa permohonan penangguhan penahanan. Tetapi itu kan wilayah penyidik yang merekomendasikan diberikan apakah tidak. Nah, kami tidak masuk kepada wilayah itu. Sampai dengan sekarang itu tidak belum dipenuhi. Pertimbangan-pertimbangan penyidik tentunya baik formal maupun material tentu ada dalam hal ini. Nah, itulah yang dikatakan bahwa belum kita penuhi penangguhan penahanan terhadap saudara VA.